Man, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Pak, ini dari Shafiq mau tanya-tanya, boleh kan ya, Pak? Siap, boleh. Ya, kebetulan sektor komoditi bisnis yang ada di kami itu adalah lebih ke pangan. Lebih ke pangan, di situ ada ayam, ada daging, ada ikan, kemudian beras, kemudian telur dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin. Shafiq, pertama kali saya dengar, ini adalah sebuah lembaga urun dana yang mendapatkan OJK, urun dana syariah pertama. Ini menjadi tantangan buat saya. Seperti apa ketika ada model lembaga seperti urun dana yaitu Shafiq ini, saya langsung dengan para pendirinya ini saya coba komunikasi. Artinya saya memilih Shafiq, mudah-mudahan pada saat pelaksanaan itu bisa lebih mudah gitu dari sisi proses dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini mungkin pertama kali yang saya dapatkan selama saya sebagai pengusaha ya. Sebagai pengusaha, sekalipun dengan teman sendiri gitu ya, sangat prosesnya sangat begitu mudah, kemudian juga nggak ribet ya. Kemudian juga mereka juga ya hal-hal yang wajar seperti misalnya harus menyediakan ini, menyediakan, tapi setelah itu sudah gitu loh. Dalam waktu sebentar ini terbukti bagi saya bahwa wah, ternyata subhanallah, masya Allah, kami dapat pelayanan yang baik, kemudian prosesnya juga begitu cepat, kemudian juga sehingga menurut kami ini bisa mempermudah untuk bergerak bisnis kami untuk menyalurkan kepada mitra-mitra kami, seperti itu. Pesan yang paling pertama adalah jangan pernah ragu. Insya Allah Shafiq di dalamnya ada para asatid yang mengawal dari sisi hukum-hukum syariatnya. Dan itu yang paling pertama. Yang kedua, imbalan hasilnya yang diberikan. Nah, ini yang paling pertama nih, yang paling utama nih untuk para investor ataupun silakan jangan ragu untuk bergabung menjadi atau menjadi investor ataupun menjadi penerbit, nggak apa-apa kayak gitu. Menjadi penerbit kita bisa untuk sama-sama saling kolaborasi untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Dari teman-teman investor ingin imbalan hasil yang baik, dari kami yang sebagai penerbit kami juga dapat kemudahan-kemudahan sehingga proses bisnis kami bisa berjalan dengan baik. Insyaallah, masyaallah. Lukman, jazakallahu khair atas waktunya. Siap.